Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Fatmulia, siswi PKR Radar Banjarmasin dari SMK Negeri 1 Gambut pada edisi 20 Agustus 2024. Berita hari ini, tanam padi untuk ketahanan pangan. Kandangan, menciptakan ketahanan pangan supaya terwujudnya kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Satgas TMMD ke 121 Kodim 1003 HSS mulai menanam padi di lahan ketahanan pangan atau hampangan seluas 5 hektar di Desa Gumbir, Kecamatan Telaga Langsat, Senin 19 Agustus tadi. Sementara itu, salah satu petani, Nur Hadiansyah, mengucapkan terima kasih kepada Satgas TMMD ke 121 Kodim 1003 HSS yang sudah membantu pengolahan lahan pertanian sehingga bisa tanam padi lebih dari satu kali. Alhamdulillah hadirnya TMMD di desa kami bisa tanam dua kali. Kami senang dan semangat bertani, ucapnya. Tanam padi kedua ini para petani akan mengandalkan perairan dari irigasi dan pompanisasi yang sudah dipelopori Satgas TMMD ke 121 Kodim 1003 HSS. Mudah-mudahan panen kedua ini hasilnya lebih bagus lagi, harapnya. Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Radar Banjarmasin paling paham soal benua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.